Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'ati Allah fi darain amin. Al-khamisu yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Rukun wudu yang kelima adalah membasuh dua kaki serta dua mata kaki. Wa in lam yakuna fi mahalihima al-mu'tadi, sekalipun tidak ada keduanya di tempat keduanya yang biasa. Ya, sekalipun tuh orang kagak punya dua mata kaki. Tapi jarang ya, kita belum pernah temuin orang kagak ada mata kakinya. Wattafaqal ulama'u, sepakat para ulama, ala annal murada bil ka'baini al azmani al barizani baina saqi wal qidam. Sepakat oleh para ulama atas bahwa yang dimaksud dengan dua mata kaki adalah dua tulang yang tampak keduanya di antara betis dan tumit. Fikuli rijlin ka'bani, pada setiap kaki itu mempunyai dua, ada dua mata kaki. Wa syazzati rafidatu, dan syaz pendapat rafidah. Ya, jadi menyimpang dari aturan yang ada. Qabbahahumullahu ta'ala, semoga Allah memburukkan mereka. Ini syiah rafidah. Apa katanya? Faqalat, kata, maka berkata ia, fi kulli rijlin ka'bun, pada setiap kaki ada mata kaki. Mata kaki adalah wahwal azmul ladzi fi dhahril qidam, dia adalah tulang yang ada di punggung, ya, di atas, ya, di punggung tumit. Ya. Ya, mata kaki kita dah tahu semua ya di mana tempatnya. Fa in lam yakun li rajulin ka'bani utubira qadruhuma. Maka jika tidak ada bagi mata bagi kaki, enggak ada dua mata kaki, maka dianggap akan kadar keduanya min mu'tadil khilqati, daripada yang biasa ciptaannya. Min ghalibi amsalihi binisbati, dari yang biasa yang semisalnya dengan nisbatnya. Yang biasanya adanya di mana? Adanya di atas ini. Ya di sini. Umpama orang kagak punya dua mata kaki. Tapi kita belum pernah ngelihat ada orang kagak ada mata kakinya. Ya, saya belum pernah ngelihat orang kagak punya mata kaki. Tapi kalau dibahas kayak begini boleh jadi ada, ya. Walau kuti'a ba'du qadamaihi, dan jikalau dipotong akan sebagian dua tumitnya, wajaba, maka wajib ghusl baqi, oleh membasuh yang sisanya, yang setinggalnya. Fa in kuti'a min fawqil ka'bi fala fardhu alaihi, maka jika dipotong ia dari atas mata kaki, dipotong dari atas mata kaki, fala fardhu alaihi, maka enggak ada fardu atasnya, ya hilang mata kakinya. Dari atas dan di sini dipotong, ya enggak ada mata kakinya. Ya enggak wajib apa-apa. Wa yajibu ghusluma alaihima min sya'rin wa ghairi, dan wajib membasuh apa yang ada di atas keduanya daripada rambut dan selainnya. Apa yang di atas dua mata kaki dibasuh.
As-sadisu yang keenam at-tartibu tartib fi af'alihi pada segala perbuatan-perbuatannya, perbuatan rukun wudu. Wasitatul mazkuratu enam yang tersebut arba'atun empat minha daripadanya binasil kitabi dalilnya dengan nas kitab Al-Qur'an wa wahidun dan satu bisunnati dengan sunnah. Ya. Jadi rukun wudu ada ya enam ya. Empatnya dengan nas kitab dan satu dengan sunnah. Wa huwa niyatu. Ya. Yaitulah niat. Wa wa'idun bihima wa huma tartibu. Dan satu lagi dengan keduanya. Dengan Al-Qur'an dan hadis. Wa huwa tartibu. Yaitulah tartib. Jadi empat dalilnya Al-Quran, satu sunnah, satu lagi Al-Quran dan sunnah. Ya. Akan rukun rukun wudu ada enam. Empat dalilnya Al-Quran, satu dalilnya sunnah yaitu niat, ya. Dan yang satu lagi dalilnya dua Al-Quran dan sunnah. Wa huwa tartibu yaitu tartib. Jadi tartib dalilnya Al-Qur'an dan sunnah. Wa wajhu dilalatil kitabi dan wajah dilalah kitabnya alai atasnya wa yaitu kaunu ta'ala keadaan Allah ta'ala zakara mamsuhan baina maghsulatin. Yaitu keadaan Allah ta'ala menyebutkan yang disapu di antara segala yang dibasuh. Fi qawli pada firman Allah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuh olehmu akan wajah-wajahmu dan dua dan tanganmu hingga dua sikut dan sapu olehmu dengan ya bersama kepalamu ya sapulah kepala kamu ya sapulah kepala kamu dan kaki-kakimu sampai dua mata kaki. Ini dalil ya. Rukun wudu ya. Untuk mencari bahwasanya di situ ada perintah tartib. Wa huwa munzilun min lughatil arabi dan dia itu ni ya. Dia itu Allah menurunkan Al-Qur'an ayat itu dengan bahasa Arab. Wal Arabu sedangkan ya, bahasa Arab la tartakibu tidaklah tersusun ya wal Arabu sedangkan orang Arab la tartakibu tidaklah ia mau melakukan tafriqal mutajanisi memisahkan yang sejenis illa li faidatin karena ada faedah. Jadi di sini ada dipisahkan mana membasuh dipisah ya sama menyapu. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi itu membasuh. Nah, di tengah wamsahu ini menyapu biru usikum. Nah, di akhir lagi wa arjulakum ilal kabain itu membasuh. Jadi membasuh mengapit akan yang menyapu. Ini pasti ada tujuannya. Ya, pasti ada faedah. Wa iya huna dan dia itu faedahnya di sini adalah wujub tartibi la nadbu, wajib tartib tidak sunatnya. Ini menandakan wajib tartib. Ya. Bi qorinati qaulihi sallallahu alaihi wasallam bi hajjatil wada'i dengan qorinah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Lamma qalu tatkala mereka berkata abda'u bis safa ambil marwati anabda'u apakah kami mulai dengan safa atau dengan marwa kata rasul ibda'u bima bada Allahu bi mulakan olehmu dengan apa yang Allah mulakan mulaikan olehmu dengan apa yang Allah mulai
Ya, dari sofa ke marwah. Dari berarti apa? Dari sofa dulu baru ke marwah. Fal ibratu bi umumi lafzi. Maka ibrahnya itu adalah dengan umum lafaz. Lafaznya begitu, ikutin dari sofa marwah, sofa marwah ya. Wa huwa ma min qaulihi, yaitu apa yang daripada perkataannya, bima bada Allah bihi. Dengan apa yang Allah mulaikan. Ai ibda'u bi kulli syai'in bada Allah bihi min anwa'il ibadati. Mulai olehmu dengan setiap sesuatu yang Allah mulai dari macam-macam ibadah. Ya, Allah mulai mengatakannya itu dari sofa. Nah, baru marwah, berarti ikutin. Berarti sa'i itu dari sofa ke marwah. Lebih khusus sababi, lebih khusus sababi, tidak dengan khusus sabab. Alladzi huwa sa'yu baina sofa wal marwati. Yang ini itu adalah sa'i. Ya, di antara sofa marwah dan marwah. Wa amma sunanul wudu'i, dan adapun sunah-sunah wudu, maka silatun, maka banyak sunah wudu. Minha di antaranya atas miatu, baca bismillah mau wudu. Wa siwaku, sunat siwak. Wa ghusl yadaini, membasuh dua tangan. Qabla idkhalihim al-ina, sebelum memasukkan keduanya ke bejana, cuci tangan dulu sebelum wudu. Wal madmadatu, ke kumur, sunat. Wal istinsaku, istinsak, sunat, masukkan air ke dalam hidung. Wa mas'u jami'i ra'si, dan menyapu sekalian kepala. Jadi yang bagus adalah sapu semua kepala. Wa mas'u jami'il udhunaini, dan menyapu seluruh dua telinga. Wa tayamunu, dan berkanan, kanan dulu baru kiri. Wal muwalatu, dan berturut-turut. Wa dalku, membasuh apa ya, menggosok. Wa taslisu, dan mentiga-tingakan sunat. Wa ayyakula ba'dahu, dan bahwa dia berkata setelahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi habis wudu ini jangan sampai enggak doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Fasun fi bayani ahkamin niyyah.